apa kabar semuanya teman-teman? Ya. Mungkin aku sapa satu-satu nih. Halo, apa kabar? Ya, di sini kita rame-rame kita ngomongin tentang temanya, bisa dibilang tentang revolusi pendidikan Indonesia. Oh ya, salam kenal dulu, saya Gerald, salah satu co-founder dari Kok Bisa Channel. Hari ini bakalan moderatorin tentang sesi ini. Nah, intinya kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih sama teman-teman sekalian. Mungkin boleh ngenalin diri sedikit ya, satu masing-masing, mungkin dari Pak Rendy. Apa kabar Pak Rendy? Ya. Apa kabar? Selamat ya. Siang, salam sejahtera semuanya. Nama saya Randy dari Google Indonesia. Ya, Pak Handoko ya. Selamat siang Pak Handoko. Ya, selamat siang, assalamualaikum. Ya, salam sehat semuanya. Ya, salam sehat. Ya, Mas Tikola Saputra, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar semuanya? Terima kasih. Selamat siang. Ya, dan Mas di sini udah pada tahu semua. Ya. Nah, di sini ada juga Bu Ratna nih. Ini salah satu, aku bisa bilang, guru hero ya. Untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Apa kabar, Bu Ratna? Ya. Ya, Bu Ratna. Apa kabar? Oke. Mungkin ada sedikit. Ya. Ya. Mungkin mic-nya belum kedengeran kali ya tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin langsung aja nih kita punya kurang lebih 45 menit untuk nanya-nanya. Sebenarnya pengen ngomongin lebih lanjut tentang apa sih yang kita ngomongin tentang revolusi pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin aku mau mulai dari Pak Handoko dulu nih. Tadi kan mungkin menyambung dari yang Mas Menteri bilang kita ngomongin tentang pendidikan. Nah, aku sendiri tuh penasaran. Sebenarnya kalau ngomongin tentang segala aspek kehidupan nih, pendidikan itu kan udah berkembang banget. Terutama kalau kita ngomongin tentang ilmu pengetahuan, terutama kan Pak Handoko dari LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah itu ngomongin tentang riset, apalagi tadi di Mark aku yang aku suka banget itu adalah tentang sekarang tuh adalah masa-masa, terutama mohon maaf di masa pandemik gini, semua tuh harus percaya pada ilmu pengetahuan. Nah menurut Mas Handoko tuh gimana tentang perkembangan pendidikan di Indonesia itu sendiri? Ya, terima kasih Mas Gerald. Jadi saya nggak akan ngomong ilmu pengetahuannya ya, kayaknya terlalu berat gitu kan. Jadi tapi riset, saya bukan bicara riset secara umum, riset dengan pendidikan itu sama, ya, mirip, banyak kemiripan. Kemiripan yang paling besar itu adalah kita sangat tergantung pada SDM yang berkualitas. Ya, nah kalau riset tentu saja harus SDM berkualitas untuk melakukan itu, riset yang benar riset itu ya. Baik. Tapi di pendidikan kita juga sangat tergantung pada SDM berkualitas, dalam hal ini khususnya adalah guru, ya. Gitu, karena gurunya yang menjadi fasilitator untuk membuat anak-anak itu memiliki, tadi seperti disampaikan Mas Nadiem ya, kurang lebihnya adalah memiliki pola pikir kreatif, inovatif, ya. Bagaimana memunculkan itu, gitu. Dan pola pikir kreatif, inovatif itu adalah basic daripada riset sebenarnya. Gitu ya. Jadi ya, jadi karakter riset itu sendiri sebenarnya ya apa sangat relevan juga untuk pendidikan itu, karena pendidikan itu tujuannya sebenarnya itu untuk membuat orang kreatif, inovatif, sehingga dia bisa menyelesaikan berbagai problem, mau problemnya sendiri, mau problemnya orang lain dan sebagainya. Dan tantangan pendidikan kita itu ya ada di situ, gitu sebenarnya ya, di aspek SDM yang berkualitas tadi, khususnya tadi guru. Jadi kalau anak-anak milenial yang jadi murid itu, kalau saya nggak terlalu khawatir, saya juga punya anak ya, nggak terlalu khawatir, karena anak-anak kita itu anak milenial. Mereka itu udah revolusioner, berubahnya cepat. Gitu. Tapi kalau udah seumur saya, udah semi-kolonial, gini ya, itu repot, karena apa kita evolusi, nggak bisa revolusi. Ya. Jadi relatif lambat. Gitu. Nah, ini sebenarnya tantangan dari revolusi pendidikan kita ini, bagaimana, dan itu alami, jadi bukan salah gurunya juga, karena kita membentuk orang itu ya tidak mudah, ya, gitu. Jadi itu yang harus menjadi apa pekerjaan rumah kita bersama, ya, bagaimana kita mendistribusikan guru-guru yang berkualitas, guru-guru, bukan berarti harus milenial, ya, tapi guru-guru yang memiliki kreativitas dan kemampuan untuk mengekstrak kreativitas dan inovasi, mengeluarkan ya potensi kreativitas dan inovasi anak-anak didik yang ada di seluruh Indonesia ini. Okay. Itu, nah itu caranya sebenarnya cuma satu, ya kita nggak boleh ganti semua guru kan, tapi harus ada champion yang ditaruh di minimal satu sekolah ada satu
dua begitu ya, yang seperti itu sudah akan sangat cukup ya. Problem kita sebenarnya ada di situ, bukan di kurikulum dan sebagainya. Itulah kalau menurut saya yang bisa menjadi revolusi pendidikan kita ya. Siap, siap. Oke, ya thank you banget Pak Noko, tadi aku kutip tentang gurunya itu sendiri. Mungkin ngomong-ngomong soal guru nih, aku mau ke Pak Rendy ya, ini karena nyambung jadi aku langsung ke Pak Rendy juga. Mungkin kalau ngomongin guru itu sekarang ada yang bilang mungkin peran guru di sini, aku nggak akan bilang digantikan, tapi ditambah sebagai komplementer, sebagai penambahan. Itu lewat teknologi sendiri itu sendiri. Nah, kebetulan ada Pak Rendy di sini sebagai managing director-nya Google. Mungkin Pak Rendy bisa cerita tentang teknologi apa yang udah dilakukan Google untuk sebenarnya mendukung guru-guru ini supaya mereka tuh nilainya tuh makin nambah sebenarnya. Mungkin Pak Rendy bisa langsung kasih pendapatnya. Oke, tentu saja Gerald, terima kasih atas kesempatannya. Tapi mungkin sebelum kita even mulai ngomong soal dari sisi teknologi ya, seperti yang mungkin teman-teman sudah mendengarkan dari Mas Nadi, Mas Menteri mengenai salah satu misinya adalah untuk meningkatkan kemampuan computational thinking untuk murid-murid di Indonesia. Even sebelum masalah COVID dan segala ini, kami dari sisi Google kita juga sudah bekerja sama contohnya dengan google.org dengan Bebras untuk membantu peninggian computational thinking. Ini juga setara dengan salah satu konsep yang Pak Laksamana Handoko tadi sebutkan juga, bagaimana ingin membantu guru-guru untuk dapat mengajar student-student yang computational thinking. Kita contohnya ada program dengan Bebras di mana kita memberikan $1 juta untuk membantu guru-guru mengajarkan anak-anak lebih computational thinking, dan itu menjadi di masa depan foundational yang sangat penting untuk bisa thinking analytically. Nah, menjawab langsung pertanyaan Gerald mengenai teknologi, tentu saja sekarang mungkin semua orang sudah, bukan semua orang, mungkin banyak orang juga sudah mulai merasakan ya Google for Education, produk-produk dari Google for Education, Google Classroom, Google Docs, Google Sheet, Google Meet, dan sebagainya. Sekarang sudah pemakaiannya sangat luas sekali di Indonesia, dan tentu saja pemakaiannya sangat tinggi sekali setelah masuknya COVID ini. Contohnya dari sisi produk ya, dari pada saat sekarang di Jakarta sekitar 1,8 juta student di Jakarta dan 4.600 sekolah sudah mulai menggunakan Google Classroom. Itu adalah salah satu contoh dari teknologi. Tapi tentu saya ingin membawa juga mengenai teknologi bukan cuma dari sisi classroom juga, tapi dari sisi YouTube. Nah, ini kita ada program contohnya di Mengajar dari Rumah, di mana orang bisa masuk ke situ-situ dan bisa mempelajari bagaimana menggunakan teknologi-teknologi ini. Dan juga bagaimana menggunakan YouTube, tentu saja YouTube adalah salah satu teknologi platform yang besar sekali, dan di Indonesia pengguna YouTube sudah cukup besar sekali. Dan saya sangat merasa happy sekali ya, saya melihat sekarang YouTube isinya kontennya banyak sekali, konten-konten di YouTube di seluruh dunia yang isinya adalah mengenai positive thinking. Contohnya di seluruh dunia ada 4 miliar juta konten how to video setiap tahun orang menontonnya all the way through. Dan konten-konten ini semakin banyak, dan ini bisa digunakan untuk guru-guru, murid-murid, dan bukan hanya murid, siapa aja untuk bisa belajar hal-hal yang baik mengenai teknologi dan mengenai juga konten-konten kurikulum yang suplemental. Itu aja sebagian dari yang kita punya, tapi nanti kita bisa tambah lagi. Great. Jadi sebenarnya ngomonginnya adalah tentang innovation ya. Kalau ngomongin teknologi, nggak cuma sekedar platform, nggak cuma sekedar itu, tapi innovation. Jadi aku senang banget, aku akan ngutip tadi juga dari Pak Rendy, ngomongin tentang inovasi yang dilakukan justru guru-guru, sama inovasi yang paling penting itu adalah inovasi cara berpikir. Mindset-nya kan, tadi ngomongin tentang computational thinking, gimana cara kita bisa berpikir lebih terstruktur, dan kawan-kawannya. Nah, ngomong-ngomong soal inovasi, ini aku mau ke Bu Ratna nih. Karena kita ngomongin pendidikan itu untuk semua, aku jujur seneng banget sebenarnya ada Bu Ratna di sini ngomongin tentang pendidikan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Mungkin ngomongin soal inovasi, inovasi apa ya Bu Ratna yang kira-kira udah dilakukan sama teman-teman yang berkebutuhan khusus ini? Ya, silakan Bu Ratna. Baik. Iya Mas ya, makasih Mas Dian. Mohon maaf nih tadi ada gangguan teknis dari suara. Iya, nggak apa-apa. Ya. Yes. Memang berbicara dengan persamaan hak ya, alhamdulillah selama ini
anak-anak berkebutuhan khusus atau yang lebih dikenal dengan anak ABK itu juga sudah mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal terus terang ya inovasi teknologinya juga ya. Dan sesuai dengan kosong itu ya, kita juga sudah banyak melakukan perubahan-perubahan dari sekolah yang tidak perlu didapat dari sumber dari kita saja ya, tetapi juga anak-anak net baik di YouTube akan mengakses pembelajaran melalui Google dan sebagainya gitu ya. Terlihat juga pada saat kita melakukan kegiatan Sapa DRB kemarin ya, melalui program Pusdatin Belajar di Rumah, itu mereka sangat antusias sekali dalam ikut memanfaatkan forum tersebut untuk belajar bersama seperti halnya anak-anak normal yang lain gitu ya. Jadi saya sebagai guru juga senang dan saya mengisi juga kegiatan kemarin dan alhamdulillah pesertanya banyak sekali. Oke. Ya. Halo. Ya, baik. Hampir menyebar di seluruh Nusantara, cuma mungkin tidak merata, mungkin masih ada yang belum bagus gitu ya. Tapi pada dasarnya penyebarannya tim dari Nunukan, bahkan dari saat Persias, dan alhamdulillah mereka itu yang membuat saya senang. Anak-anak ternyata juga mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Halo. Yes. Kira. Oke. Tapi ini ya, ya, ya. Ya. Aku mendengar mungkin bu. Dari saya gitu ya Mas ya. Dan itu ya kemarin itu mereka mengadakan program ya. Ya, dan alhamdulillah 2 hari pendaftaran itu pendaftarnya cukup membludak, berarti anak-anak kita itu anak-anak ABK kita khususnya ya sama ini mungkin agak dipandang kurang yang umum, yang normal, sementara yang kurang normal agak sedikit terabaikan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita sudah ikut sama-sama kesempatan yang sama untuk belajar dan mudah-mudahan akan hilang adanya diskriminasi terhadap kami kaum minoritas, khususnya anak-anak ABK kita gitu ya Mas ya. Siap. Oke. Aku ya. Terus terang sangat ini ya, sangat terinspirasi. Ya. Aku sangat terinspirasi, makasih Bu Ratna. Mungkin kalau tadi dirangkum juga, aku pengen bilang bahwa pendidikan itu untuk semua, nggak cuma apapun. Aku nggak akan bilang mayoritas-minoritas, tapi benar-benar pendidikan itu untuk semua tanpa melihat kekurangan apapun. Dan satu hal juga, bahkan ada dukungan juga dari pemerintah untuk bisa nge-push pembelajaran ke teman-teman berkebutuhan khusus. Oke. Ya, makasih Bu Ratna. Mungkin mau langsung nanya nih ke Mas Nicholas. Mas Nicholas mungkin bisa sharing juga. Mungkin kan ngomongin ini tentang pendidikan yang apa ya? Pendidikan kita ngomongin pendidikan tuh kadang cuma belajar yang mungkin di IPA-nya doang, apa IPS apa matematika gitu-gitu doang. Nah, cuma nih Mas Nicholas sih kan cukup unik, ngambil arsitek tapi habis itu lanjut sebagai aktor ya, aktor dan produser. Nah, itu sih aku pengen nanyain juga sebenarnya kenapa Mas Nicholas itu dari jalan pendidikannya itu yang awalnya dari situ dan ujung-ujungnya malah jadi aktor dan produser. Mungkin boleh diceritain sih tentang proses pembelajarannya itu juga. Iya, terima kasih Mas Gerald pertanyaannya. Sebenarnya saya jadi pemain film jauh sebelum saya kuliah sih. Jadi waktu SMA saya sudah main film dan itu terus berlanjut sambil kuliah dan lain-lain. Tapi menarik kalau kita ngomong IPA, IPS gitu ya. Karena saya kebetulan waktu itu ngambil IPA. Tapi ketika saya belajar secara diarahkan ke ilmu pengetahuan alam, saya justru merasa terputus dengan alam, gitu. Jadi ada satu hal yang saya rasa terputus gitu, dan ini saya rasa penting sekali gitu untuk berubah. Karena saya karena kita tahu lah semua ilmu pengetahuan itu dasarnya dari alam pasti, dari kejadian-kejadian alam, gejala-gejala alam. Tapi ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, ketika saya kuliah, saya menyadari bahwa ternyata, dan kebetulan saya ngambil kuliah arsitektur, jadi banyak ilmu yang ada di dalam situ. Saya justru merasa bahwa harusnya kita paradigmanya melihat
alam itu tidak terpisahkan dari manusia. Ya, gitu. Betul. Saya rasa ini yang kalau kita mau bicara tentang revolusi pendidikan Indonesia gitu ya, udah saatnya kita bicara soal itu, bicara soal tadi saya tertarik sama Mas Nadiem di sebelum ini beliau bicara bahwa senang banget gitu lihat Jakarta udaranya bersih, lihat alam, kita mungkin bisa menghargai alam. Mungkin ini saatnya kita juga memasukkan ilmu pengetahuan lingkungan hidup ke dalam pendidikan kita gitu. Karena melalui ilmu kita belajar ilmu pengetahuan atau ilmu lingkungan hidup, kita jadi tahu bahwa manusia dan alam itu nggak bisa dipisahin, gitu. Dan saya rasa ini bisa menjadi apa ya, kalau kita mau membuat revolusi pendidikan bisa seperti itu. Karena mainstream education atau pendidikan yang umum sekarang kan seolah apa ilmu pengetahuan yang disepakati global lalu apa namanya dicoba ditransfer disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Sementara Indonesia ini sangat beragam alamnya, manusianya, sosialnya gitu. Jadi saya rasa penting juga platform pendidikan itu bisa tidak hanya memberikan ilmu yang disepakati global, tapi bagaimana masyarakat yang ada di pesisir, masyarakat yang bertani, masyarakat adat itu juga bisa menyumbangkan ilmunya kepada ilmu pengetahuan yang menjadikan ilmu Indonesia gitu. Karena kita jangan apa ya memisahkan dua hal tersebut. Gitu. Saya merasanya sih seperti itu. Oke, sip. Oke, Mas Niko, kalau aku boleh rangkum tadi keren banget ya. Aku ngerasa bahwa pendidikan itu nggak cuma buat manusia, tapi juga buat alam. Pendidikan yang dimana kita bisa sebenarnya bersatu dengan alam. Karena yang dibilang ketika masa pandemi ini tiba-tiba udara jadi lebih bersih. Nah, ini ngomongin nyambung nih, Mas. Ke Mas Niko, mungkin pertanyaan kedua juga. Kan Mas Niko juga sebenarnya kan udah dari kemarin itu ada satu film dokumenter ya, judulnya Semesta ya. Aku udah sempat nonton. Yang belum pada nonton tuh, boleh nanti ada streaming ulangnya lagi kan? Kapan mau streaming bareng lagi itu nanti? Ya, sedang diusahakan untuk bisa di platform digital. Siap. Nah, cuma ngomongin tentang tadi dokumenter film Alang, Mas Niko juga sebenarnya udah pernah jadi duta UNICEF juga gitu. Terus sempat keluar daerah, sempat ini. Nah, sebenarnya kalau tadi ngomongin konteksnya, tadi kan Mas juga ini ya, jadi pendidikan yang didapatkan di sekolah itu jadi berguna untuk karya-karya yang sebenarnya Mas Niko udah pernah bikin gitu. Nah, ketika Mas ke daerah-daerah itu, apa sih yang Mas lihat terus bisa kita petik dan kita bisa kembangkan juga justru untuk pendidikan-pendidikan Indonesia? Ya. Saya berbagai tempat. Yes. Ya. Saya melakukan banyak sekali perjalanan keliling Indonesia, baik urusan pekerjaan atau karena alasan pribadi gitu ya, karena penasaran dan lain-lain. Tapi tujuannya adalah kebanyakan justru daerah-daerah yang merupakan pelosok gitu. Pelosok juga kalau dari sudut pandang kita ya. Tapi sebenarnya melalui film yang terakhir saya buat, film dokumenter yang berjudul Semesta, justru saya itu adalah salah satu proses pembelajaran buat saya bagaimana melihat ilmu itu datangnya, ilmu yang saya dapatkan ketika saya ke tempat-tempat tersebut justru saya tidak dapatkan di institusi formal sebelumnya gitu. Local knowledge, local wisdom, cara mereka terutama berkaitan dengan alam di sekitarnya. Jadi penghormatan terhadap alam itu beda sekali ketika saya belajar IPA gitu ya, ketika waktu masih SMA gitu. Kita melihatnya IPA apa namanya, alam itu sebagai sebuah entity yang apa ya, yang perlu kita kuasai gitu. Tapi kalau ketika saya berjalan atau saya traveling ke tempat-tempat tersebut, saya melihat bagaimana dinamika masyarakatnya justru menganggap alam itu sebuah apa ya, untuk bisa bekerja sama gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensejahterakan mereka yang ada hubungannya dengan sustainability gitu. Jadi saya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan ini dengan platform atau dengan kalau kita ngomongin teknologi gitu, justru menurut saya arahnya justru bisa ke situ. Bagaimana kita mendapatkan juga ilmu-ilmu yang banyak sekali tersebar di Indonesia ini, supaya kita yang tinggal di urban gitu misalnya, itu bisa belajar sesuatu, tidak hanya yang sebaliknya gitu. Oke.
Jadi malah dari alam itu kita jadi belajar lebih banyak, kita jadi belajar sesuatu yang tadinya kita nggak tahu, karena tadi bilang ada local wisdom ya, local wisdom yeah, is yeah. one of the key, yang justru kita bisa kembangkan dan malah bisa adaptasikan dengan justru bisa kita adaptasikan ke kehidupan-kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan okay, juga dan juga yang paling tapi yang juga yang paling penting bahwa paradigmanya mesti berubah ya, maksudnya kita melihat local knowledge, local wisdom itu tidak untuk dijadikan apa ya, justru malah untuk menjadikan relevan terhadap Indonesia gitu, yang berbagai macam alamnya berbagai macam, kehidupannya juga berbagai macam, sosial, budaya dan lain-lain, supaya menjadi kontekstual gitu. Jadi untuk for the benefit of untuk keuntungan kita juga semuanya rata. Gitu. Ya, yeah. I see. Sip, makasih Mas Nicholas. Semua terus pembelajaran kita di sini juga harus kita bagi ke alam. Nah, balik lagi nih mungkin ngomongin tentang teknologi ya, balik ke Pak Randy mungkin. Ini terutama mau ngomongin juga tentang konten pendidikan, tadi udah sempat disinggung konten pendidikan, nah salah satu pelengkap hadirnya revolusi pendidikan di Indonesia. Nah, cuma gimana sih caranya untuk ngedorong itu sebenarnya lebih banyak juga konten-konten pendidikan. Kemarin tuh sempat saya baca juga Pak Randy, bahwa katanya tuh pencarian di YouTube terutama naik 120% untuk belajar dari rumah, belajar di rumah. Nah, mungkin ini pesan-pesan juga, ini kan sesuai dengan acara kita, Akademi Edu Creator, gimana caranya Edu Creator itu juga bisa kasarnya memulai kanal YouTube ataupun membuat sebuah konten pendidikan. Baik guru maupun murid, semua orang sekarang menjadi kreator. Ya, silakan Pak Randy. Ya, I think itu pertanyaan yang bagus sekali, Gerald. Dan ini sesuai sekali dengan topik yang tadi, mungkin Mas Nico also juga udah mention ya. I think salah satu power dari YouTube adalah kan pertama semua orang bisa masuk YouTube dan nontonnya for the most part gratis ya, cuma kadang-kadang ada iklan ya, bisa nonton iklan juga sekalian. Tapi for the most part platformnya adalah semua orang bisa mengakses, dan saya tadi sudah bilang awal-awalnya bisa diakses oleh siapa saja, tapi bukan hanya penonton saja dari demand, tapi dari juga dari sisi creator-creator. Apa kita lihat dari educational creator, apa creator lainnya, kita melihat perkembangan creator-creator, YouTuber-YouTuber yang membuat konten-konten di Indonesia adalah bukan hanya di kota-kota besar. Kita malahan melihat orang-orang YouTuber yang dari kota kecil, dari pulau-pulau kecil juga sangat populer di komunitas-komunitas mereka. Jadi menurut saya itu adalah yang pertama. Kan demand-nya sudah ada sekarang. Kita sudah bicara tadi dari sisi formal, kan orang sudah karena COVID, apa even sebelumnya semakin banyak murid-murid dan guru-guru sudah masuk ke lewat internet belajar lewat Google Education, tapi juga nonton YouTube. Jadi pencariannya tadi Gerald, Anda juga sudah bilang ya, tingginya 50% pencarian study with me globally compared to the same period last year. So demand dari orang yang mencari sudah ada. Yang platformnya sudah ada, kan ada YouTube, makanya saya bagi YouTube kan. Platformnya sudah ada. Yang kita ingin terus meningkatkan adalah bagaimana, dan program seperti Akademi Edu Creator ini adalah sangat hebat sekali. Bagaimana kita bisa mengincentivize, mengamplify semakin banyak edu creator untuk bikin konten-konten di YouTube yang berkualitas tinggi dan bersisi edukasi. Nah, menurut saya yang sangat menariknya dari sisi YouTube kan bisa konten yang suplemen untuk kurikulum ya, bisa dicek contohnya Paman Apik dari Bapak Agus yang mengajar bagaimana memecahkan matematika dalam 7 detik. Itu kan suplemen pelajaran biasa. Atau mungkin mau belajar bahasa Inggris, bahasa gimana juga ada juga. Yes. Ada mungkin Anda ingin how to, tadi Mas Nicholas bilang kan Anda belajar apa, mendapatkan ilmu mengenai alam bukan dari institusi formal, tapi dari mungkin pengalaman Anda jalan-jalan di tempat lain dan di tempat-tempat terekspos dari alam. Sama juga kan dari sisi YouTube, orang-orang yang berada di seluruh tempat di Indonesia bisa bikin jadi kreator. Jadi caranya adalah menurut saya ini adalah saat yang sangat tepat sekali. Demand-nya sudah ada, platformnya sudah besar, dan dari sisi kami, dari sisi YouTube, dari sisi Google, kami sangat ingin sekali bekerja sama dengan Gerald, kok bisa dengan teman-teman dari kreator lain untuk menggunakan akademi ini untuk semakin banyak orang-orang yang bikin konten seperti itu. Okay. Kalau dari saya sih pribadi sih personally,
saya suka nontonnya kayak Vocal Plus, belajar cara nyanyi. Oh. Nah, dulu pas SMA ada nanti di akhir. Mengirim Bohemian Rhapsody, cuman gagal jadi penyanyi, jadi mendingan belajar pakai Vocal Plus, contohnya. Okay. Itu adalah salah satu edu creator, yeah, belajar ngajari nyanyi. Hmm. Itu contohnya. Jadi bisa serius, bisa juga agak sedikit fun ya, dan sesuai dengan interest Anda. Jadi saya ingin menghimbau semakin banyak para creator-creator YouTuber untuk membuat konten-konten yang berkualitas tinggi, yang anak-anak dan murid-murid dan semua orang bisa belajar lewat YouTube. Oke, okay. Good. Oke, makasih Pak Randy. Nah, mungkin tadi sempat dikutip juga, nanti sesinya ada, nanti jam 5 para edu creator bakalan ngumpul, bakalan ngobrolin justru tentang perjalanan mereka, jadi tetap stay juga buat teman-teman yang ada di sini masih nonton. Nah, mungkin aku mau ke Pak Handoko dulu nih. Ya. Pak Handoko, sebagai lembaga riset gitu, LIPI gitu. Kita ngomongin tentang penaikan kualitas pendidikan di Indonesia itu lewat risetnya kan. Nah, ini terutama buat teman-teman edu kreator, buat teman-teman yang mau bikin konten, yang paling penting itu adalah kredibilitas. Yang paling penting itu adalah gimana caranya kita untuk menaikkan kredibilitas dari satu riset. Nah, cuma menurut Pak Handoko sendiri nih, gimana sih gambarannya pendidikan yang tentang riset-riset ini supaya bisa digunakan dan ujung-ujungnya bisa jadi salah satu konten dalam bentuk video terutama. Kalau dari Pak Handoko itu gimana? Ya, jadi itu yang tadi saya sepakat dengan Mas Nicholas tadi, bahwa kita itu harus apa sebenarnya cukup belajar dari alam, sehingga sebenarnya tidak perlu terkotak-kotak pada mata pelajaran itu, ya, karena belajar dari alam itu bisa belajar fisika, bisa belajar biologi, dan seterusnya. Dan proses mempelajari itulah sebenarnya riset itu sendiri, gitu. Apalagi dengan Akademi Edu Creator ini, misalnya nanti orang termotivasi, dia tidak hanya bisa belajar dari tayangan suplemen yang tersedia di internet, tetapi bahkan dia juga bisa ikut berkontribusi, kan? Ya kan, sekarang ini kan begitu, kan demokratis ya. Ya, jadi, dan itulah sebenarnya yang disebut computational thinking itu. Jadi dia mulai berpikir sendiri. Guru itu hanya memberi apa, seperti trigger, ayo kita pelajari apa. Orang nggak perlu tahu itu biologi, itu fisika, atau apa kan sebenarnya ya. Tapi dia berusaha memahami apa yang ada di alam di sekitarnya saja. Nah, dari situ pengalaman itu bisa langsung kemudian dia ajarkan juga, karena itu pasti unik. Ya. Karena cara dia memahami alam dengan cara teman yang lain itu pasti berbeda. Ya. Ya kan? Dan itu akan bisa memberi persepsi yang berbeda, dan itulah sebenarnya riset. Riset itu kan research, ya kan? Mencari ulang gitu. Apa yang sudah ada, ya. Ya, itulah proses riset. Gitu, itulah sebabnya kami di, kalau di LIPI juga kita ada yang kegiatan yang terkait dengan lomba karya ilmiah remaja yang sudah apa 67 tahun ya, 63 tahun ya sejak LIPI berdiri. Saya juga salah satu alumninya. Dan kita tidak menanyakan dia itu anak IPA, anak IPS, nggak peduli kita. Dia hanya peduli pada idenya. Gitu ya. Jadi ada anak IPS yang malah meriset masalah yang sudah bau-bau kimia ya, gitu. Tanpa dia perlu tahu bahwa itu kimia, gitu ya. Gitu. Karena kita memang itulah menurut saya revolusi pendidikan yang sebenarnya, di mana semua bisa terlibat, tidak hanya belajar, tapi sebenarnya dia juga bisa sekaligus ngajarin orang juga, ya. Karena waktu dia menyampaikan persepsi dia yang dia pelajari dari alam di sekitarnya itu, dia kan ngajarin orang sebenarnya, ya. Gitu. Jadi dia juga bertindak sebagai guru pada saat yang sama ya. Gitu. Jadi ya, jadi itulah demokratisasi yang sebenarnya dibawa oleh teknologi juga. Teknologi kan semua demokratis sekarang kan. Tidak ada informasi searah, semua bisa membuat berita. Makanya ada citizen journalism dan seterusnya ya. Gitu. Semua orang bisa bikin film, enggak hanya Mas Nicola saja ya. Saya pun bisa. Tidak peduli bagus jeleknya ya, gitu. Kadang secara teknis jelek, ya kan? Tetapi secara substansi itu sangat kaya, bisa jadi, ya. Yes, yes. Jadi, ya, jadi itu yang harus kita kembangkan, kepercayaan diri, kemudian kreativitas itu tadi, ya. Dan itulah sebenarnya semua itulah sebenarnya yang disebut computational thinking itu, banyak dia berpikir secara logik, ya, gitu. Yap. Ya. Oke. Oke. Sip. Aku ngerasa tadi satu hal yang Pak Handoko garis bawah itu adalah sama Mas Nicholas tadi yang saling berhubungan itu adalah bahwa sebenarnya pendidikan itu tuh semuanya tuh berhubungan. Nggak ada IPA, nggak ada IPS sebenarnya. Yeah. Yang IPA malah jadi mempelajari sesuatu yang sosial juga lama-lama untuk mengetahui sesuatu tuh mempelajari sesuatu menggunakan fisika atau kimia kayak gitu. Nah mungkin Bu Ratna nih,
ngomongin juga nih mungkin Bu Ratna, aku mau langsung nanya juga tentang tadi kan pembelajaran, inovasi. Mungkin aku juga pengen dengar langsung dari Bu Ratna sebenarnya selama ngajar teman-teman yang berkebutuhan khusus itu, hal apa sih Bu yang sebenarnya bisa menjadi hal yang mungkin Ibu bisa cerita, bisa share di sini yang paling membanggakan di sini sebenarnya? Karena kan sedikit ya orang yang sebenarnya turun langsung untuk membantu teman-teman berkebutuhan khusus. Yes. Ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Geral ya. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan apa hal yang mungkin saya perlu di sini menceritakan sedikit proses pembelajaran teknologi yang bagaimana sih yang diperlukan untuk anak ABK kita gitu ya. Ini saya sedikit cerita dulu sebelum saya pertama saya sangat setuju dengan Mas Nicholas Sabu. Putra, juga Pak Handoko, dan juga Mas Rendy tentang dari alam dan sebagainya. Nah, ini saya hanya ingin, mungkin ini penting juga ini untuk Mas Rendy ya, bahwa perbedaannya antara anak berkebutuhan khusus logi, mungkin untuk anak yang normal, ada laptop, ada jaringan, ada kuota internet, mungkin cukup buat mereka. Tetapi untuk anak ABK kita, mohon maaf, itu belum cukup. Itu harus diakomodasikan atau disesuaikan dengan kebutuhan mereka, baik itu melalui adaptasi maupun modifikasi. Misalnya, kalau untuk anak yang tunanetra, itu kan totally blind, khususnya yang buta total, itu laptop atau apa itu namanya, laptop atau laptopnya terus terinstal program screen reader atau yang bisa membaca huruf braille itu ya Mas ya. Dan juga smartphone-nya mungkin harus ada aplikasi Talkback gitu karena kan mereka tidak bisa melihat. Jadi otomatis akan kembali dengan suara gitu yang mereka dengar gitu. Mungkin bisa terinstal dengan John, NVDA, Windows dan sebagainya gitu ya. Sedangkan itu baru satu. Untuk anak low vision-nya, yang tunanetra yang masih punya sisa penglihatan pun perlu teknologi yang berbeda juga gitu. Mereka harus gunakan laptop yang pakai Zoom Text gitu untuk memperbesar huruf sesuai dengan kemampuan melihat mereka. Dan sebaliknya, untuk anak tunarungu bicara pun sebetulnya dalam memanfaatkan teknologi itu sangat rumit juga. Dia memerlukan aplikasi khusus juga untuk anak tunarungu itu laptopnya itu harus terinstal Google Translate gitu ya. Dan juga dalam menangkap pembicaraan mungkin untuk Mas Nicholas kalau lagi bikin film gitu ya. Itu untuk anak tunarungu itu harus menggunakan artikulasi yang cukup jelas, cukup bagus. Gambar juga jaringan harus bagus gitu supaya terlihat anak tunarungunya gitu ya. Dan juga untuk anak yang mengalami gangguan intelektual seperti anak Down syndrome, anak autis, anak tunagrahita gitu, itu mereka memang bisa mengakses teknologi dengan gampang ya, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop dan lain sebagainya dengan mudah, smartphone pun bisa mereka gunakan. Tetapi mereka kurang memahami instruksi atau apa yang makna yang dimaksud dari instruksi yang ada dalam smartphone tersebut. Jadi mereka sangat memerlukan adanya pendampingan dari orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya televisi apa gitu, memang pendidikannya untuk semua, tetapi harus ada titik khusus yang untuk kelompok anak ABK gitu. Karena mereka memerlukan kebutuhan khusus yang berbeda dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya acara di televisi, mungkin jenjang SD gitu. Bisa, tapi materinya harus lebih dispesifikkan dan cara penyampaiannya pun juga harus berbeda karena kami memang beda, tidak bisa disamakan gitu. Memang dalam suatu kesempatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kita punya kesempatan yang sama gitu ya. Tapi sama bukan bersama gitu ya. Jadi mohon nanti kedepannya lebih di
Kalau tadi ditanyakan oleh Mas Ral, apa yang lebih membanggakan bagi saya ya, pengalaman saya selama 30 tahun menjadi guru di sekolah luar biasa yang selalu setiap hari berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai persoalan dan masalah gitu. Nih, yang pertama saya itu berusaha mendidik dengan hati. Yang kedua, saya merasa bangga jika anak murid saya itu dapat berhasil melakukan sesuatu. Dan misalnya dalam proses pembelajaran dan juga bisa hidup mandiri di masyarakat, itu sudah merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, walaupun itu sangat-sangat sederhana karena memang yang namanya mengajar anak luar biasa itu kita mengdituk untuk yang pertama sabar, yang kedua kreatif juga memanfaatkan teknologi karena kita memang tuntutan zaman ya, kalau tidak kita akan tertinggal gitu. Memang kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, belajar dan belajar gitu. Ya, gitu ya Mas ya. Itu yang banggakan saya lagi ngajarin ya. Ngajarin bagaimana sih cara makan gitu. Bagi orang normal itu gampang, tapi bagi anak abg kan yang memerlukan waktu yang cukup panjang gitu. Dan kalau itu berhasil, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya gitu ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Okay. Dan ini mungkin ini Mas yang. Ya. Oke. Cukup ya Mas. Oke. Okay. Saya boleh tambah. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Ya, silakan Pak Rini. Iya. Boleh. Ya. Toko seperti Ibu Ratna adalah salah satu toko yang sangat inspirasional bagi kami semua. Karena Anda sudah 30 tahun bekerja sama dengan ABK. Terima kasih. Makanya dari sisi Google kami ingin membantu. Mungkin kalau Ibu Ratna belum coba, bisa di tadi situs yang saya bilang mengajar dari rumah. Kalau Anda Google mengajar dari rumah, itu kita ada petunjuk-petunjuk bagaimana menggunakan fitur-fitur produk kita untuk menambah aksesibilitas untuk Braille dan segala-galanya. Menggunakan closed caption dari Twitter dan segala-galanya. Mungkin kalau sempat Bu, nanti tim juga bisa bantuin untuk lihat bagaimana menggunakan produk kita untuk. Oke, itu sangat. Kalau kita ingin membantu, ini sangat inspirasi sekali Bu. Ya. Pasti. Iya, itu sangat kami harapkan Mas. Nanti kita bisa kontak juga untuk disebarkan ke guru-guru. Siap, Indonesia gitu ya. Kan karena kebetulan kita juga tim penulis buku untuk khusus untuk anak luar biasa gitu ya Mas ya. Ya alhamdulillah perhatiannya cukup bagus dengan kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan kita bisa sama belajar memanfaatkan teknologi. Terima kasih nih Mas Randy. Kita tunggu nanti mungkin kita akan chat tersendiri dengan Mas Randy bagaimana belajar itu memanfaatkan di Akademi Kreator itu ya Mas ya. Terima kasih. Oke, sebenarnya ini udah habis waktunya tadi. Maaf kalau nge-cut di tengah-tengah. Cuma nggak apa-apa, terima kasih banyak kepada Pak Randy, Pak Noko, Mas Nikolas, Bu Ratna juga. Seru banget ya tadi pembicaraan ini, terutama nggak nyangka bahwa pendidikan itu benar-benar untuk semua. Tadi mungkin yang dirangkum, aku mau ngerangkum sedikit sebelum di-closing. Aku mau ngerangkum bahwa pendidikan itu satu, kita harus melihat sekeliling kita dari alam, dari Mas Nikolas, dari Pak Noko bilang bahwa pendidikan itu nggak cuma buat kita sendiri, tapi ya benar-benar memperhatikan alam. Dan yang paling penting adalah tadi Bu Ratna juga, ini ya, kita ngomongin tentang aksesibilitas juga untuk semua orang, untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, mereka juga bisa justru belajar bareng, justru mereka juga bisa menggunakan teknologi yang sebenarnya mereka bisa lakukan dengan lebih baik. Oke, berikutnya masih ada sesi-sesi yang jauh lebih seru lagi, jadi buat teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita bakalan lanjut sesi yang lebih keren. Dan sebelumnya terima kasih kepada Pak Randy, Pak Handoko, Mas Nikolas, Bu Ratna, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sukses semua, salam sehat. Salam sehat.